Ada lagi satu lagi mana tadi orang itu? Di hotel deh. Di hotel ya, jangan di situ. Enggak, dia di hotel, orang hotel. Complaining. Sesuai dengan perintah pimpinan, malam ini kita melaksanakan patroli. Sasarannya adalah premanisme dan balapan liar. Dan apabila nanti kita mendapati premanisme, kita lakukan penggeledahan. Terus apabila ada dapat sajam, nanti kita bawa ke kantor. Dan kalau kita tidak dapat apa-apa, kita berikan himbauan kadimas saja, supaya mereka tidak melakukan untuk melanggar hukum. Terus untuk balapan liar, nanti kalau memang kita ada menemukan balapan liar, kita periksa kendaraannya. Apabila tidak lengkap, nanti kita bawa, kita serahkan ke lalu lintas. Dan kalau memang lengkap, kita himbau agar mereka pulang, tidak lagi mereka ada berkumpul-kumpul di situ atau mungkin untuk melakukan balapan liar. Setelah itu nanti kita mutar-mutar. Sebentar, kalau sudah memang situasi kondusif, sudah tidak ada lagi balapan liar atau orang-orang yang berkumpul di seputaran Lembuswana atau mungkin Kusuma Bangsa, kita akan balik ke kantor. Mungkin itu saja. Sebelum kita melaksanakan tugas, mari kita berdoa. Siap, Kak. Untuk melaksanakan tugas, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Kedua, selesai. Setelah diistirahatkan, langsung menempati mobil masing-masing. Setelah di tempat, gerak. Ayo. Jadi tujuan kita malam ini adalah kita melaksanakan patroli. Sasarannya premanisme. Dimana preman-preman ini yang kadang-kadang yang suka malas atau daripada aturan.
anu penghuni. Oh, penghuni. Ada lagi satu lagi mana tadi orang itu? Di hotel. Di hotel ya, jaga di situ. Enggak, dia di hotel, orang hotel. Oh, kalau apa ini? Dia wakar di jarum. Wakar, Pak. Iya. Bukan jaga fakir. Lain. Harusnya jaga fakir. Iya, yang wakar. Kalau malam wakar. Iya. Bisa diperiksa, Pak ya? Iya. Ada berapa orang? Ini rumah, sini rumah. Ada bagi yang barang cucian-cucian tadi. Hah? Barang cucian. Cucian. Senter apa? Cucian ya. Berapa dulu? Uang parkir yang. Iya. Teman. Kalau parkir berapa senter minta uang parkir? 2.000. 2.000 ya. Enggak lebih dari itu. Tahu sendiri mungkin yang terjadi. Jangan lebih dari mentak dari 2.000 ya. Kalau saya tahu orang sih. Oh, tahu ya. Iya. Yang penting jangan memak saya. Oh ya, enggak pernah saya memak. GG. Jadi sampai wakil sudah lama nih. Ada kan tahun, 1 tahun ya. Sampai kalau tinggal di sini ada 35 tahun. 35 tahun. Tahu enggak? Tapi enggak pernah di Semarang ya. Oh, enggak pernah. Saya enggak pernah. Kan Bapak saya kan warisan ini, warisan dari apa pindah ini? Hormat, ya kalau orang ini buat sebaik aja orang mengikat gantian perpindahan lahan. Jadi sampean walaupun sampai mengakhir di sini harus tetap mengakhir ya. Ini barusan habis bikin tadi Pak. Ya. Baru mau kurang baru kurang. Ya. Kemudian kamu juga mengajar yang lain. Geng geng geng. Ya kan? Kalau mungkin ada yang perlu sampean tangani. Iya kan, telepon tetap ke pokoknya. Iya lah. Kalau mau buka, nah, sampai ada lihat maling di sini, ya kan? Iya. Dari lain, ya kan? Nah, begini yang begini seringnya kan? Ya, nah, ya. Kita tetap ke pokoknya. Iya. Terima kasih teman-teman ya. Iya. Tangkap punya. Ya. Oke, Pak. Banyak, Pak, ya. Ayo, Pak. Gimana? Aman. Anak pertama. Halo Pak. Ya. Oh, lain Pak ya dari Danu Lunda ya. Oh, boleh badan. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Belum buka. Oh iya Pak, siap Pak ya. Oke. Bapak Arif Pak, itu tadi. Halo Mas ya. Iya, Pak. Balik badan. Balik. Apa ini? Gua nggak gitu Pak. Ya. Sisa rokok. Saya kayak setelah rokoknya tadi ya. Mas Tama lah ya. Tinggal di mana kita? Ngeres Pak. Ngeres. Di jauhnya. Keren tongnya siang. Makasa. Balik. Oh, naik kapal kita? Iya Pak. Kapal apa itu? Dani. Besarnya Pak. Baik saya Pak, kalau ada yang lain kan? Baik saja. Oke. Kalau memang ada yang lain kan, namanya orang takut diperiksa Pak. Iya. Kalau memang ada yang lain, mereka tadi keluarkan obatnya, paracetamol aja. Coba jangan dulu Pak, dibuka dulu topinya Pak. Ya, buka dulu. Pak. Mas, buka dulu topinya Mas.
setidaknya kan kalau ada yang lain kan memang yang kan namanya sapi dan apa kan hanya orang takut dikirim saya Pak. Ini motor siapa nih? Oh, motor di Pangkalan Pak. Hah? Coba buka, buka joknya. Ada sana, ada sana. Buka aja. Jadi ceritanya mau kemana ini? Mau ke balik ke Pangkalan. Eh, bro. Mana kuncinya? Buka dulu. Ini motor sewa aja ini Pak dari Pangkalan. Ya, ya buka dulu. Buka aja. Buka aja. Ya. Boleh ya? Ya Pak. Surat-suratnya ada? Ya? Surat-suratnya ada? Tak juga Pak, karena dari Pangkalan aja langsung dikasih. STNK-nya nggak ada? Tetap ada di sadelnya Pak ya. Boleh. Kalau dari Pangkalan, STNK-nya ada di sini. STNK-nya mana? Ada di sadelnya Pak ya. STNK-nya mana? Kampunya SIM nggak? Ya? Kampunya SIM nggak? Bener Pak, karena orang kapal kesian, cuma pinjam aja sebentar sekali. Ya tapi kan kamu tahu syarat untuk pertama kali orang mengendarai kendaraan ini harus punya? SIM. SIM? Ah untuk membenarkan bahwa ini kendaraan ini bukan curanmor, ya kamu harus memiliki STNK toh. Nah sekarang STNK-nya nggak ada, sini juga nggak ada. Atau gimana? Begitu untuk sementara, tilang dulu ya. Kita bawa ke pos lalu lintas untuk dilakukan penilangan. Iya bang? Iya, karena sampean tidak bisa menunjukkan surat-surat, ya. Kalaupun ada STNK-nya enggak apa-apa, Ada STNK-nya enggak? Coba diperiksa dulu itu. Biasanya kalau di rental itu ada STNK, ya. Buka dulu ya. Periksa dulu ya. Nah, ini rental juga? Iya. Kita cuman aja minta. Ini benar, enggak apa yang penting ada STNK-nya. Kalau minta SIM ya, saya punya SIM juga. Tapi kan enggak pakai helm toh? Ini udah mati juga ini. Ya sementara taruh diurus itu Pak, katanya ada. Tadi anunya. Ada surat keterangan ya? Ya tadi, kita kan enggak apa-apa Pak. Sementara diurus dia, sama pemiliknya kan. Rental, Pak. Iya Pak. Dia sudah ada rental dulu. Koordinasi sama Bang Ucok. Ini sama, rentalnya sama? Oh lain Pak. Dari tempat? Ini ada STNK-nya mati. Wah, mati ini. Yes. Wah. Bisa ini dibawa ke tilang dulu. Oh, tilang dulu. Katanya sudah diurus. Ah. Tapi dia enggak bawa surat keterangan ya. Keterangan pengurus. Atau ini, kalau memang sudah diurus, coba masnya telepon ini. Telepon yang punya. Saya dia sudah tidur Pak, sudah jam segini. Oh gitu? Iya Pak. Daripada yang dibawa? Maaf aja ya Pak, ya. Jadi masalahnya sih dia iya, sudah saya juga minta maaf daripada saya bawa, saya kasih kamu yang enak. Saya kan kasih enak telepon supaya nggak dibawa. Iya Pak.
Gimana, kamu bisa telepon nggak? Masalahnya sudah tidur, dia pak. Ya kamu telepon dulu, kalau gitu kalau kamu memang bekerja nggak mau telepon udah jadi masalah buat kami. Tapi otomatis motormu kami bawa, karena STNK-nya mati. Sekarang kembali ke kamu. Bawa aja, lu. Mati ya STNK-nya. Kalau ada SIM, nanti kita menggunakan untuk dijoker. Nah, kalau seandainya nggak ada SIM, ya kan? Nah, dijokerlah dari anu dari sampai misalnya kecelakaan, ya kan? Orang yang dalam kesempet karena sampai tidak punya SIM, akhirnya sampai jadi bermasalah, ya? Jadi harus SIM itu paling utama harus diurut, ya? Nah, karena urut SIM itu di seluruh Indonesia berlaku. Hanya di tempatnya dan di seluruh Indonesia sampai kemana-mana SIM itu hilang, ya. Nah, kita tahu yang punya motor juga mulai besok harus dikasih STNK untuk sampai pegang. Nah, kalau nggak bawa STNK sampai dikiranya motornya motor curian karena nggak ada surat-suratnya, ya. Nah, diingat itu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu, jangan-jangan sampai nggak bawa helm juga ini, pakai helm. Ah, di mes pak. Di mes mana mes pak? Di mes. Jadi pasti tidak pakai lem. Waduh. Berarti sampai ini harus besar dulu ini. Tidak mau pak kalau memang kemauan. Nah, sampai ini kita ini toleransi sama sampai ini. Kesini sampai tidak bawa lem. Padahal lem itu sangat berampar. Ya kan? Bisa. Ampar kesini pak. Bukan masalah orang baru. Kemanapun sampai itu, jangankan di Samarinda, di Makassar kah, atau mungkin di sekalipun di kampung, ya kan, helm itu tetap harus melekat di motor ketika kita bawa motor harus pakai, ya kan. Nah, ya kan, ya, ya paham ya. Nah, jadi sudah dikirim baru ya, betul ya. Ini setengah ya, aslinya ya. Satunya 6081 IG. Iya betul. Nah, betul ya. Nah, lain kali harus melekat STNK ini motor ya. Nah, kita selesai punya motor ya. Ya, berhubung sampai anda pakai helm, helmnya sana minta maaf terus satu kali. Nah, ya. Minta maaf, tapi harus sampai pusat satu kali. Bagaimana? Mau ditilang kah? Atau minta maaf, maaf pak? Ya. Nah, itu seperti harus 20 kali sampai 20 kali ini sendiri. Situ. Nah, ini sendiri 20 kali ya. Berapa tahun umurmu? Umur saya 15. Kalau 15 itu sudah waktunya tidur ini kan begini. Habis bangun bekerja